pagi hari ini tanggal 28 Februari 2021 saya ada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Gate 4. Ini sekitarnya. Ini ada di terminal, ada di Gate 3. Sedang menunggu salah satu rekan yang akan datang. Kami akan berangkat ke Padang sebentar pukul 11 dengan Citilink. Nah, ini check-in. Ya. Saat ini saya akan menunjukkan cara validasi. Ya. Jadi nanti pada saat datang ke bandara, jangan lupa untuk surat antigen yang didapatkan di klinik akan harus divalidasi dokumen rapid test di bandara. Nah, ini jalurnya. Nah, saya akan mencoba untuk mengelilingi. Ya. Tadi saya sudah validasi. Ya, ini antriannya. Nah, ini validasi dokumen rapid test masuk. Ya. Oke. Kita akan melihat cara memvalidasi. Ya, di depan sana adalah physical distancing untuk masing-masing passenger harus menjaga jarak. Nah, ya, saya jelaskan dulu. Setelah kita mengantri, ya, ini ada beberapa jalur, ya. Lalu ada petugas di depan akan memeriksa surat rapid kita, antigen kita negatif yang akan ditandatangani dan distempel. Kalau sudah ditandatangani dan stempel, berarti kita layak untuk penerbangan. Yang akan ditanya adalah naik pesawat apa, tujuan kemana, dan jam berapa penerbangannya. Nah, itu mereka lagi di. Kalau sudah selesai, keluar. Ini dia. Ini barang saya untuk saya berangkat ke Padang dan lanjut ke Mentawai. Hanya satu koper, satu tas ransel, dan satu tas kecil untuk dokumen. Plus topi supaya tidak panas dan juga rintik hujan. See you.